Oke, terima kasih jasa kurir si cepat. Barang sudah saya terima dengan baik. Juga toko online-nya, Tokopedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing. Ini barang ini isinya adalah gimbal stabilizer. Karena selama ini saya kalau bikin video kamera saya pakai HP itu pun tidak berstabilizer, sehingga kalau dipakai itu banyak goncangan, tidak nyaman. Dan ini pemberian dari anak saya, diberikan dari toko online Tokopedia lewat jasa kurir si cepat. Saya akan bercerita, bukan unboxingnya yang saya utamakan. Saya unboxing ini hanya melihat barangnya yang aman atau tidak. Oke, langsung kita bongkar. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan, tidak terjadi masalah, sehingga tidak ada acara pengembalian atau susah ya. Oke, ada semua. Oke, jadi dalamnya saya dapat buku manual, kartu garansi yang di dalam amplop ini ya. Unitnya, barangnya seperti ini, kondisinya bagus, di dalam tidak ada lecet, tidak apa. Nah, kita coba. Nah, ini katanya tanpa kita pasang handphone dulu, langsung kita nyalain itu bisa. Coba kita nyalain. Oke, benar bisa. Nah, untuk kiri kanannya, oke. Kanan bisa oke. Sepertinya sudah layak dan tidak ada cacat, berfungsi semua. Kita matikan lagi, coba. Oke, sudah benar. Jadi kondisinya seperti ini. Mungkin kalau lihat review, banyak yang mereview tentang ini ya. Terus dapat kabel cas USB Type C, terus tali strap, terus ada kelengkapannya ini ya, ada mini tripodnya. Oke, jadi sudah benar semua. Oke, kondisi saya terima bagus. Terima kasih jasa kurir si cepat dan Tokopedia-nya. Kondisi boxnya juga mulus, bagus. Sudah kantong kain ini. Oke, sampai sekian dulu karena ini hanya sekedar ngecek barangnya layak dan tidaknya saja. Barang sudah saya terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.